Mana repot. Karepe mbiyen lancar. Wayahe tagihan sepi. Jalu dibebasno. Kan ngono karepe wong-wong. Zaman itu mbak Jawa sesi bakir ya naik daun dukun-dukun sih gak ketok agama naik daun ya apa saya ini bisa apa nah suaranya sih gak pulau Jawa tahu kita omongin ini sopoi meneng rong dino jatah ya abot-abot karena jalurnya pesugihan kabe dunyo kabe malah repot karepe mbiyen lancar wayahe tagihan sepi jalur dibebasno kan ngono karepe wong-wong. Zaman itu mbak Jawa sesi bakir ya naik daun dukun-dukun sih gak ketok agama naik daun ya apa saya ini bisa apa nah suaranya sih gak pulau Jawa tahu barang sepi usahanya macet muter kalau syarat jari ini tutup uang nah, pati kesalahannya dia sendiri. Maka nomor nek gawe tumbal penglaris, pager warung, iku diisi pager sak penglaris, sak pemikat, sak pengasihan. Jero man. Lah nek suaya tagihan karek pager tok pemikat penglaris pengasihane metu. Akhire gak fungsi blas. Akhire takon nang wong ditutup, diganggu tutup. Supaya cek percaya. Terus akhirnya digawani tambah rapet. Gak gampang ngurip. Tujuan menungso urip hanya satu ibadah. Nyembah nang Gusti gawe urip. Lahir suci, balik suci. Terus dijelasno rezeki jodoh pati Gusti Allah sing ngatur. Duduk kiai, duduk dukun, duduk ustad. Makanya lo saya ini sampai dikei kan ditutup no sampai kebesaran ya Gusti Allah nanti saya merasa kamu dulu bisa nah ini harus dicukupi gak bisa apa kok gitu buktinya no, yang kamu dulu merasa bisa bisa bantu wong ini dodolan laris ini usaha lancar ini mana buktikan sekarang. Bukan masalah dukunnya gak mandi, sudah gak bisa apa-apa. Dia merasa bisa sama orang lain. Sama orang lain dia iso-iso. Menurutnya dia, tapi sebenarnya sudah gak ada apa-apanya. Menurutnya orang itu sebenarnya enak. Percaya hatimu dewe ambek percaya nang Gusti Allah. Kenali dirimu sendiri baru kamu mengenal Allah. Enak asli. Percaya syarat. Harusnya orang bisa menangkap omongan saya ini. Kenali dirimu sendiri baru mengenali Allah. Loh lah wis enak ini. Kamu sholat. Lima waktu, nyembah sapa kon? Gusti Allah. Ya apa rupane Gusti Allah? Emang iki kon rup. Takon aku. Karo ta Gusti Allah nang ndi? Mangga nenek gak kenal. Kalau kamu merasa ingin diakui menjadi hambanya Allah, kenali dulu.
Kalau kamu belum mengenal dia, berarti kamu bukan ojo ngaku-ngaku dadi hambane. Iki ibaratnya bangunus waya tutup buku. Wis gak iso utang maneh. Waya nyaur dhisik ngelunasi kabeh. Ngelunasi gawe apa, Gus? Jaminanmu lah. Masa gelem bangsa ngono dadi jaminan duwe. Semua yang dipakai hisip. Mutro nang di hisip. Mangga lo dikai syarat. Nah. Wis dikandani. Hisip dilebono banyu uya gula. Diisi lo ngono diasmakno. Mari kok ngombe kok ngene. Nek ana wong jawab gak ana menungso tanpa bantuan jin. Gorene. Yang merasa punya jin-jin ini hodam-hodam ini jajar aku ini ini hodamu metu tak cidu ini orang yang ngerti ambek wong pinter beda. Nek wong ngerti krungu wejanganku dia paham. Enggak royoan bener. Wis meneng dirungokno ya bener. Tapi nek wong pinter sing penggawane ndoleh duwe nyatek deh. Karena wedi wedi apa bukan takut karena itu ndak. Wedi pasiane buyar. Iki nek diwejangku sih ate lorot iki jelas wong ngalih-ngalih kabeh karo sing ndoleh syarat. Tak kaya tak omong ya. Man. Bukan takut karena apa-apa enggak. Takut pasiennya itu sadar semua. Nek pasiennya sadar akhirnya gak ono wong moro nang ngono iku. Lenggih toh, lenggih. Saya menyadarkan pakai tauhid, enggak nyadarno pakai ngedu. Karena urusan ilmu itu goib. Lah goib itu yang tahu hanya hati, bukan mata. Makanya kalau ada yang orang merasa itu bisa menguasai goib, suruh sini. Udah kok yo ambek prewangane ambek hodame. Wah, dah sampe teko kene hodame mayu. Dukune telat oleh nang ndi kok mari melok kok ilang. Gak ada manusia yang bisa tanpa bantuan Gusti Allah. Nah sampai ada yang kepingin mengenal, ya kenali dhisik awakmu. Belajarlah mengenal dirimu, baru belajar mengenali Allah. Mangkana wong duwe rasa kudu iso nyiptakno cipta rasa. Kudu nyiptakno bisa. Makanya wong ngerti ngrungokno wejanganku pasti paham. Dia mendengarkan. Karena dia ingin mengolah juga, memperdalam ilmu juga, pemahamannya.
Makanya dijuluki semakin ada pepatah, semakin banyak ilmu, semakin merunduk. Merunduknya itu apa? Biar tahu, jangan ditelan mentah-mentah. Nah, coba Pak Ari ku harus nunduk panganan, bongko, keseretan. Tak cipta no, pepatah pisan. Nah, harus menunduk itu panganan. Ojo dikupas, ojo diolah. Bongko keseretan kulit itu. Ya, ini contohnya. Wakil mau keseretan nih. Iya, Pak. Makanya kalau sudah menunduk, menunduknya dia itu bukan karena kebanyakan ilmu. Dia ingin mengupas, mendalami supaya bisa dipasarkan, supaya bisa dipituturkan, supaya banyak orang paham. Nah, saya ini ngerti nih, ngerti tok. Menunduk, wes mari. Mari diwejangno, diadarkan, keseretan kabeh. Penceng kabeh ini. Tonggosong murimu nyaring bunyinya. Nah, lanjutlah mentah-mentah. Nah, coba semari lo no tonggosong nyaring bunyinya. Semari omongnya akeh karena pitutur tugas. Nah, dia lo semar mingkem. Karena dia penggawane nuturi wong sing gak ngerti dalam. Menengi nek turu tok. Makane dia penasehat, pemomong. Pito to, ya nuturi rojo, ya ngomong rojo, ya nasehati. Makanya ada pepatah itu jangan ditelan mentah-mentah. Tong kosong nyaring bunyinya. Memang, wong nek kakean belajar nang buku, moco. Akhirnya ikut kosong, iso emang gacor tok, tapi prakteknya gak iso. Saya kalau dilihat dari YouTube nol, tak kosong loh awak. Itu kelebihan saya. Saya bisa ngosongkan, saya bisa ngisi. Mangga ada waktu berhadapan, ya full. Itu saya. Nah, di dulu toko YouTube, ini gak ada apa-apa dari. Tapi kok getarane ono. Nah. Makane gak usah kakean cangkem teko. Cero sapiro. Setrume kene ya. Makane akeh wong nyoba kepenceng ape. Karena apa? Penasaran. Saya pikir gak penasaran wong delok aku. Memang lah YouTube tak nol, tak kosong, total aku selek, tak redup, jret. Tapi getarannya kok gede. Penasaran teko. Lap, penceng wis. Itu kelebihan saya. Mangga no, orang yang bisa ngobati manusia hanya orang yang bisa ngosong no. Ngenul, ngerestat berseni awa ide-ide baru iso ngobatin karena apa? Iso nyerep saya gak mau banyak kata saya ngomong kuatnya yang minta turut toh. Memang tugasku ditutur supaya menungso Jawa aja gak aksal adalan kabeh. Saya enggak mau. Wah, aku sakti. Malah tak kosong lah aku nang itu. Cocotku tak gedekno. Cekake wong penasaran. Iki gano, iku tapi getarane gede, tapi omongane koyo ngono. Mrene yo, enggak usah kakek cangkem. Nek kepengin nyoba, coba. Nang kene gak ada takoni KTP. Welcome. Itu sebagai orang paham ya. Pertama itu sekarang orang paham plus ini mulai ada muncul-muncul orang paham ya. Makanya selama saya live itu tak nol no,
munculnya nek waktu ngobati tok. Makanya aku jarang nyekel lagi. Bukan karena saya enggak mau. Memang sengaja saya sembunyi dulu. Tak tutupi sik ya. Baru handphone iku baru nek kula pas wae ngobati metu energiku jelap. Itu saya. Makanya darah ini kosong, itu isi, isi kosong. Akhirnya orang bisa ngomong kosong, isi-isi kosong, tapi gak bisa ngelakoni. Saya pikir orang ngobat-ngobat ini gak tak pantau apa. Tak pantau, kamu bisa murni, bisa bantuan dari Kodam, apa bantuan isi. Kebanyakan isi. 99 berita. Isen, gitu. Padahal ambek asma, isen. Rupanya taruh isen. Itu kebanyakan, nggak ada yang bangga bangga isi. Asmaan di Lebono nang Banyu. Isip di Lebono nang Banyu hasil teko kumpulan buka IKB setiap Jumat Kliwon, malam Jumat Kliwon kan dibuka ibotole lah iya mahri kok ngombe cek oleh barokai barokai teko ini